Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Ucap apa ya? Wis 2 bulan gak ngonten, Pak. Ya, dikarenakan kita lagi sibuk nih, ada bocil baru nyupon ya. Oke, guys, tadi kita habis jalan-jalan ya. Kita di jalan tuh ada penjual buah nih. Kalau di kampung kalian apa namanya nih? Buah apa ya? Nih, kalau di kampung gue ini menduduki posisi raja buah. Aromanya harum. Walaupun sebagian orang ada yang tidak suka aromanya ya. Ini kalau pas lagi murah-murahnya segini cuma harganya 10.000. Sebesar kepala tuh nih ya, tapi lebih besar kepala tuh lah. 10.000. Coba kita buka isinya ya. Seperti apa isinya? Untuk aromanya sih mulai harum ya. Wow, lunak. Raja buah ini sengaja saya kebiri, ya kan? Dikebiri supaya tidak melukai para wanita, ya kan? Terutama nih mantan saya, ya kan? Dulu kita sempat pertunangan, tapi karena takdir tidak menentukan, ya akhirnya terputus pertunangannya, ya. Alias kita harus menikah, ya. Jadi ini mantan mantan tunangan saya. Kita belah dulu, guys. Jadi ini raja buah ini kalau lagi masak itu mudah, ngonceknya itu mudah ya. Tuh. Seperti ini, guys, isinya, guys. Tuh. Gimana cara caranya kele susah. Saya. Besaran. Nih. Buah apa namanya ini, guys? Buah semangka ya. Semangka. Ini raja buah. Mantap banget. Kopong, guys, isinya, guys. Ya kan? Warnanya kuning, aromanya legit. Kita sengaja kita kebiri ini ya supaya enggak tajam. Kejantanannya itu hilang sehingga kalau dipegang itu mudah, apalagi ditaruh di kulkas itu lebih enak. Sehingga para-para perempuan ini kalau megang juga enak. Ini rasanya kuning, kayaknya manis. Untuk harga 10.000 nggak rugi ya, guys. Warnanya kuning, legit. Ada pahit manisnya. Ulatnya, guys, ular untuk gak tak pangan ya. Ini ulat ini menjijikkan ini. Dan kalau untuk membelah lagi ya, kita cukup tinggal peliwek peliwek gini tok. Enak loh. Nah, giliran. Karena apa kalau kayak gini enaknya ini? Gak nyocok nyocok durinya, makanya enak. Kita tinggal peliwek peliwek aja. Mantap, dagingnya banyak disini. Enak. Kalau di sini? Gak ada di sini. Soalnya ini bujuku rek seumur hidup baru sekali ini makan raja buah ini. Wes, jadi seperti itu caranya apa? Cara menikmati raja buah supaya nggak melukai ya. Caranya ya kita kebiri. Jadi lebih memudahkan kita untuk menyimpan di dalam kulkas. Apalagi dikonsumsi dalam kondisi dingin itu lebih nikmat ya. Oke, sekian video dari saya ya kan. Nantikan video-video saya selanjutnya tentang tutorial pemasangan kaca film karena kita sekarang lagi banyak off-nya ya. Kita masih sibuk untuk beberapa kesibukan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.